Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Okey, alright sahabat. Pagi ni sahabat ya, saya tidak turun ke laut lah. Jadi sebab air mati ni sahabat ya, saya nak cubalah ya. Nak cuba pergi memancing udang di kawasan Tanjung Karang. Alright, okey sahabat. Kita sudah bertolak lebih kurang 15 minit lah sahabat ya, daripada rumah tadi kita menuju ke Tanjung Karang. Insyaallah mudah-mudahan minta-minta ada rezeki lah hari ini sahabat ya, rezeki jinggu kita. Alright, sebagai menghibur sahabat semua, kita cubalah pergi ke kawasan Tanjung Karang ya. Kita dapat tempat ni dengan sahabat ni lah, kita dapat daripada Facebook beliau. Tengok memancing udang galah eh. Beliau ada tulis nombor telefon di sana. Kita cubalah pergi. InsyaAllah mudah-mudahan saya ditemani anak-anak saya sendiri ya sahabat eh. Itu dia sebagai editor saya lah. Beliau pun sebagai driver saya sekali lah sahabat eh. Saya ni tak pandai driver eh sahabat. Sebab saya ni mabuk dalam kereta lah. Alright, okay sahabat, kita teruskan perjalanan menuju ke Tanjung Karang. Sahabat kita yang sewa sampan tu lah. Kita baru pertama kali ni sahabat ya, kita jumpa nombor telefon beliau pun dekat Facebook beliau eh. Okay sahabat. Okay sahabat, kita dah dekat nak sampai ya. Kita dah masuk kawasan tepi sungai ya. Masuk jalan Bestari ya. Okey sahabat, di sebelah ni sungai ya. Kawasan Karang lah. Kita pun tak pernah masuk sahabat kawasan sini ya. Baru kali ni lah. Kawasan sawah. Ni ya, kunci air tu. Kunci air buang lah ni. Ya. Ni kita dah sampai kunci air buang eh. Okey, kita nak tanya umpan dululah. Umpan udang eh. Alright, okey sahabat, kita sudah sampai kunci air buang eh. Ni dia kunci air buang lah. Di sini saya tengok pun banyak sampan, tapi kita tidak tahu
nak sewanya macam mana ya sahabat ya. Kita ikut sahabat kita yang kita jumpa dekat Facebook tu lah. Kita cuba menghala tempat beliau ni ya. Kita berhenti dulu di kunci air Sungai Buang ni. Kita nak tanya umpan udang ya. Okey sahabat. Jalan ke rumah beliau tidak berapa jauh lagi lah dari sini sebab beliau jeti sendiri. Jeti di belakang rumah beliau saja ya sahabat ya. Tapi sini jeti besar lah, kita akan cari info nanti. Kalau kita nak datang sekali lagi, kita nak turun dari sini ataupun tempat beliau nanti sahabat ya. Kita akan cuba lagi lah sekali lagi nanti, insyaAllah mudah-mudahan. Kalau ada rezeki hari ini, kita akan cuba. Kita akan datang sekali lagi lah, insyaAllah mudah-mudahan ya. Okey, anak hamba tadi pergi membeli umpan udang ya, dekat kawasan depan tu lah. Ni sebelah kanan kita ni sawah ya sahabat ya. Sawah padi lah. Itu dia. Alright sahabat, kita sudah sampai di lokasi kawasan kita nak pergi memancing eh. Sahabat, kita sudah sampai di pangkalan Abang Jul kita. Ini dia pangkalan beliau ya sahabat ya. Okey, kita nak turun menghala keluar lah sahabat ya. Beliau ada lebih kurang 15 sampan ada eh. Alright, okey sahabat, kita nak bergerak sekarang ke depan sikit. Kemudian kita akan cuba memancing lah sahabat ya di kawasan ni. InsyaAllah mudah-mudahan semoga ada rezeki buat kita. Alright, okey. Jenggo. Sampai biru ya. Alhamdulillah. 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 Terbaik. Tu dia sahabat eh. Alhamdulillah berjaya juga akhirnya mendapat speed biru. Alhamdulillah. Terbaik besar ya sahabat eh. Oh. Alhamdulillah. Terima kasih speed biru eh. Dapat jugalah rasa tarikan speed biru yang berada di Sungai Tanjung Karang. Alhamdulillah, terbaik. Okey. Alhamdulillah. Terbaik, besar ya sahabat eh. Wah, tu dia. Besar. Okey. Okey. Alhamdulillah, seekor lagi eh. Tu dia. Sepit biru. Terbaik, alhamdulillah. Sudah dua ekor ya sahabat eh. Wah, hari ini nampaknya sepit biru lambat makan eh. Tadi kita ada 3-4 kali dah beralih. Datang balik ke tempat ni baru dapatlah sahabat eh. Tu dia sepit birunya eh. Allah. Tu dia, terbaik. Sudah dua ekor ya sahabat eh. Kita terus, terus taruh dalam peti ais lah. Ni yang besar tadi. Okey. Eh. Kawasan sini semua kiri kanannya pot nipah ya. Memang cantik lah sahabat eh. Potnya memang cantik lah. Kita pun tidak tahu mana pot dia. Kita cuba-cuba saja sahabat ya. Kita keluar daripada jeti tadi, terus kita berhenti mana sedap hati, kita letaklah sana. Kita cuba ya. Kita tak pandai pot sini sahabat. Kalau Kuala Selangor kita sudah biasalah. Allah. Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kecil berkecil ya sahabat ya.
jadi jugalah. Terbaik. Menjadi juga. Aku dia tersangkut dekat ujung ni dia. Okey, terbaik sahabat eh. Tu dia. Dah 3 ekor eh. Kita mencuba saja sahabat sebab kita tidak tahu mana pot dia eh. Cuba lagi eh. Aduh. Lepas. Ini macam nak lepas je ni. Aduh. Ah, kena ambil. Alhamdulillah. Berjaya. Alhamdulillah. Syukur. Tersangkutlah pada ujung dia. Syukur pada Allah. Dapat juga eh. Jinggu. Terbaik. Alhamdulillah. Dapat juga lagi. Itu dia. Terbaik. Sepit biru eh. Okey, alright. Barulah dia makan. Okey sahabat eh, kita sudah sudah habis masa kita untuk memancing. Kita dah nak kita sudah nak balik ya sahabat eh. Inilah rezeki, alhamdulillah, syukur pada Allah SWT. Walaupun kita hari ini tidak begitu berjaya sahabat ya, tapi alhamdulillah dapat juga rasa tarikan sepit biru tu dia 4 ekor dia mengikut saiz lah, hingga yang kecil pun dapat Okey sahabat, sampai di sinilah pertemuan kita buat kali ini. InsyaAllah mudah-mudahan di lain masa nanti kita akan cuba lagi. Kita tunggu masa, mungkin kita tidak tahu tempat pot dia ataupun belum musim dia ya sahabat ya. InsyaAllah mudah-mudahan nanti kita akan cuba lagi di kawasan lain pula ya. InsyaAllah ya. Okey sahabat, sampai di sini pertemuan kita buat kali ini. InsyaAllah mudah-mudahan di lain kesempatan kita ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.